saya akan bawa tuan-tuan pula menonton sebuah film komedi yang diberi nama Minta Nombor Eko. Sekarang para kuda-kuda sedang melewati Compton, hanya tinggal satu furlong lagi untuk sampai ke final post. Di hadapan lagi masih kuda merah diikuti oleh kuda kelabu, belakang sekali kuda hijau pisang. Dan sekarang kuda merah masih depan dengan tak disangka-sangka kuda apa itu kuda nombor. Kuda pusing sedang memotong kuda merah. Kuda pusing berlari berasap kumitnya keluar berabuk-rabuk. Kuda pusing nomor satu, kuda pusing tak dapat. Kuda pusing nomor satu, nomor dua kuda merah, nomor tiga kuda kelabu, nomor empat kuda hijau, nomor lima. Tengok, aku beli 829 dia keluar 827. Apalah nasib aku. Apa ini berdengkur macam badak berendam? Bangunlah kau, kata nak tikam Eko. Diam-diamlah Ramli, aku sedang mimpi ni. Mimpi boleh cakap? Aku mimpi boleh cakap, tapi tak boleh buka mata. Tunggulah sekejap. Dekat-dekat nak habis ni lah. Apa yang kau mimpi? Apa yang kau mimpi? Aku mimpi kononnya ada satu orang yang mati. Satu orang angkat di depan, dua orang angkat di belakang. Kalau orang mati mesti kosong. Satu orang di depan mesti satu, dua orang di belakang mesti dua. Ini mesti 102. Tak boleh lari lagi. 204 pun boleh jadi. Macam mana pula? Satu orang angkat di depan dua kaki, dua orang angkat di belakang empat kaki. Mesti 204. Kalau engkau nak tikam 204, engkau tikam. Tapi aku 102. Mesti 204. 102. Mesti 204. Kota engkau. 102. 204. Kawan dek, kabar baik. Dah makan? Belum. Sian lapar dia abang. Abang Ramli nak nombor berapa? 102. Berapa? RM10 dek. Safia, Safia. Cantiknya. Nah ini duitnya dia. Nanti kalau nombor ni naik, kita ya. Untuk tolong tiupkan sikit, tolong tiupkan. Aduh, berkat. 204, 204, 204, 204, 204. Anak punya batu, 204, 204. 204, 204, 204. Apa lah? 204. Betul siapa lah ganti? 204, 204, 204. Bodoh! Mata buta! 204, 204, 204, 204, 204. 204, 204. Masya Allah. Cantiknya badan. 204, 204. Hidungnya terletak. 204, 204. Hai, dia kejut mata sama aku. 402, 402. Yeay, 402, 402.
402. Apa kabar, Pak Raden? Kabar 402. Pak Raden nak beli nombor berapa? 402 10 ringgit. 402 10 ringgit? Iya, nomor 10 402 ringgit. Berapa? Bukan. 402 10 ringgit. Oh. 402 Sapia. 40 Sapia. 40 Sapia. 40 Sapia. 402 Sapia. 402. Cik Sapia. Iya. Kalau nomor kita ini naik, nanti kita kawin ya. Iyalah, Pak Raden. Kalau nombor kita naik, nanti kita kawin ya, darling. Darling. Hari ini adalah hari yang kedua dalam pertandingan. Banyak kuda-kuda luar negeri masuk bertanding. Sekarang mereka berlari. Sekarang mereka berlari, lari yang di depan sekali kuda Jerman. Kuda Jerman diikuti oleh kuda Arab. Di belakang kuda Turki. Di belakang sana kuda Afghanistan. Dan di belakang sekali, yang di belakang sekali kasihan kuda Kongo. Kuda Jerman masih depan. Kuda sampai di hutan. Sekarang kuda Jerman masih depan. Tapi sekarang ini banyak kuda sangat susah nak nampak. Kuda Jerman, kuda Turki, kuda Afghanistan, kuda Kongostan. Oh, kuda Jerman sedang ditinggal. Oh, tak sangat salah satu kuda itu. Oh, kuda Kepang rupanya. Kuda Kepang masuk di celah. Kuda Kepang. Sedang lari sangat pantas. Kuda Kepang dapat nomor satu sekarang. Kuda Kepang di depan. Tak ada kuda lain dapat menentang kuda Kepang. Kuda Jerman ikut dengan kuat. Tapi kuda Kepang akan sampai di final. Kuda Kepang sampai di final. Nomor satu ialah kuda Kepang, nomor dua ialah kuda Jerman, nomor tiga kuda Yahudi. 204, memang aku daripada rumah sudah nak beli 204. Bila perempuan yang cantik sudah kenyit mata sama aku, umur aku sudah terbalik, 402. Hai, apalah nasib aku, nasib. Apa macam bila aku nak kahwin? Tak jadi. Aku nak kahwin tak jadi. Memang tak ada jodoh kau kahwin sama Sapia.